Halo, what's up guys? Kembali lagi ke channel saya, Travel Eat and Cook by Lim. Oke. Saya ngiler sekali sama ketoprak. Jadi menu kali ini adalah ketoprak. Ketoprak biasanya yang bikin adalah orang asli Cirebon. Tetapi di Cirebon sendiri yang terkenal adalah nasi atau segalengko. Bingung kan? Bikin ketoprak kelihatannya memang gampang, tapi syuting video ini bisa sampai 3 jam. Saya kelaparan deh jadinya. Maklum semuanya masih dilakukan oleh saya seorang diri. Dan ketoprak ini dibuat untuk 10 porsi. Gimana cara bikinnya? Mari kita ikuti setelah yang satu ini. Here we go. Here's Lim. This is a striped bass head, and he's making a soup out of it. Oh, yeah! Guys, kita cetak di sini. Ini guys, tampilan
nasi goreng tek-tek cabai padang. Pakai kol, pakai bakso, pakai suiran ayam.